kemalangan membabitkan tiga kenderaan di kilometer 340 Lebuh Raya Pantai Timur LPT2. Berhampiran hentian rehat dan rawat pakar telah mengakibatkan seorang maut. Dalam kejadian kira-kira jam 1.20 pagi tadi, empat dilaporkan cedera. Kemalangan membabitkan sebuah lori dengan muatan ikan keli, sebuah trailer membawa biji besi dan sebuah pacuan empat roda. Kelindan lori Ya Dara, 38 tahun, warga Kemboja, cedera di kepala dan badan, maut di tempat kejadian. Ketika kejadian, mangsa bersama pemandunya dalam perjalanan dari Kuala Terengganu menuju ke Kuantan. Manakala trailer dari arah sama menghala ke Kemaman, pemandu lori dikatakan terlanggar bahagian belakang kanan trailer. Kemudian sebuah kenderaan pacuan empat roda jenis Toyota Hilux yang dinaiki tiga beranak gagal mengelak lalu merempuh lori berkenaan. Sebuah jentera bersama 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Dungun tiba di lokasi jam 2.15 pagi. Kami buat kerja-kerja mengeluarkan masa selama 20 minit dan kesukarannya adalah kerana lori itu tersangkut di belakang trailer. Mayat mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Dungun untuk bedah siasat. Pemandu lori ikan dan tiga beranak yang cedera dirawat di unit kecemasan hospital sama.